Kata orang, hidup mandiri itu susah. Kata orang, hidup mandiri itu sulit. Tapi bagi gua, hidup mandiri adalah belajar untuk menjadi dewasa. Kenalin, nama gua Septian Warijul Hakim. Teman-teman di kampus sih sering panggil gua Ian. I-A-N. Ya, nama gue cukup simpel. Tapi itu pemberian orang tua gue. Apapun yang diberikan mereka, itulah yang terbaik. Oh ya, walaupun gue tinggal sendiri di kos-kosan, gue juga suka namanya bangun pagi. Senang sama bangun pagi. Tapi bangun paginya gue untuk ibadah sama yang di atas. Ibadah supaya gue gak dilupain sama dia. Gue inget dia, dia pun akan inget gue. Ngomong-ngomong, gue salah satu mahasiswa yang ngekos dekat kampus. Hidup ngekos itu sepi, sendiri, dan jauh dari keramaian. Tapi semua itu biasa saja, karena ada teman-teman yang sering berwarna seperti langit yang berwangi. Sendiri, sepi, pasti akan tetap ada. Tetapi hobiku ini yang membuat sepi itu menjadi hilang. Ya, aku iya hobi memainkan itu. Oke, God. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ketika cinta bertasbih nadiku terdengar merdu kembang kempis dadaku.
kita belajar tendang bola ya. Yeah. Oke. Okay. Okay. Sekarang mau bisa apa yang ditendang? Bola bola. Bola dia aja pak. Bola dia. Bola dia pak. Bola bola. Oke. Caranya, misalkan kamu di sini ada gawang. Nah kamu di sini nih, bolanya taruh di depan. Bukan di samping. Nah, kamu ke arah sini, gimana caranya biar masuk? Iya, Pak. Iya. Pak, maaf, Pak. Saya telat. Apaan kamu telat? Syima, sebenarnya kita di sini ada yang mau kita omongin nih. Iya, ini tuh saat kita bertemu bertiga. Sekarang saatnya mungkin kita ngomongin. Karel mungkin bisa ngomong dulu deh ke Syima. Ya mungkin lo bisa milih di antara kita yang bisa jadi pacar lo. Kita berdua suka sama lo. Lu mau gak jadi pacar kita berdua? Gimana ya? Gue bingung mau mulai dari mana. Tapi sebenarnya gue udah punya anak. Anak? Demi apa? Demi Tuhan!